Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu bapak penonton YouTube Mersa TV. Sekarang kita berada di suatu lokasi yang kita lihat sepertinya cukup indah sekali panoramanya. Ini di bawah ada sungai, ada air terjun yang bertingkat-tingkat, walaupun pendek-pendek tapi cukup bagus dan cukup indah kita saksikan. Dan di sini juga ada, ini dapat kita katakan adalah villa. Dan ini di depan kita, ini ibu yang cantik ini pemiliknya. Kita tanya-tanya sedikit. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Nah, pertama ibu mohon diperkenalkan dirinya ibu. Nama saya Owis, saya dari Sungai Dareh. Iya, Sungai Dareh. Ibu. Doang Timbulun. Ah iya. Ibu, kita mau tanya ibu, ini lokasinya di mana ibu? Namanya di sini Tarasah, namanya Tarasah. Tarasah. Arah jalannya mau ke mata air Pakih. Kalau di Koto Anau namanya Pakih. Sebelum mata air Pakih ada namanya Tarasah. Tarasah. Tarasah View. Iya. Jadi kalau lebih lengkapnya ini sepertinya ada villa nih Bu. Betul villanya? Villa kecil kecilan. Iya, villa. Jadi nama villanya Tarasah View. Iya, iya. Bu, tanya Bu, ini villanya tahun berapa dibangun nih Bu? Baru dua tahun. Jalan 2 tahun. Ini ada tanah perkebunan keluarga. Buat tempat jaga rumah, jaga perkebunan, dibikin rumah. Ya. Ini rumahnya bentuknya seperti ini. Iya. Ya. Kapan sadarnya bahwa pemandangan di sini bagus? Baru sebulan ini, sebanyak orang ada pembangunan irigasi, jalan irigasi. Jadi baru itu sadar bahwa pemandangan di sini iya, indah gitu. Iya, padahal pemandangannya luar biasa ibu ya. Kalau seandainya hujan ini airnya besar. Oh gitu, besar. Kalau orang sini emang Dareh. Ah Dareh. Jadi pemandangannya bagus sekali bu. Itu di sana ada persawahan, di ada pemandangannya juga jauh ke bawah. Iya, arah ke Solo, arah ke utara juga bagus. Oh gitu. Ini rencananya di villa, di villanya dibangun nih bu, buat khusus untuk buat keluarga, atau mungkin ada pengembangan, ada rencana, cita-cita buat menerima tamu. Kalau ada rezeki nanti bisa juga buat perkembangan buat tamu, tapi untuk sekarang sementara untuk keluarga. Iya. Bisa juga ada kalau teman-teman yang mau kesini, nanti kita juga ada bikin peternakan kambing sama, tapi kandangnya udah ada, cuman kambingnya belum. Iya, ada iya. Peternakan ikan, ayam juga ada di bawah sini. Iya, di bawah kandangnya, di bawah kandang vilanya ada ayam, di sana juga sudah disiapkan kandang kambing bu ya. Iya. Terus rencana di bawah mau bikin kolam ikan bu ya. Kolam ikan. Itu di belakang lokasinya juga bersih bu, rencana mau tanam apa nih bu? Tanam cabai. Oh, tanam cabai. Cabai merah, cabai rawit. Baru sih ada harus dibersihkan. Mungkin itu sedikit tanya-tanya kita ibu mengenai pemandang di sini cukup bagus. Ibu juga baru menyadari bahwa panorama di sini cukup bagus bu ya. Iya. Terima kasih ibu atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Bu? Irdawati. Bagaimana pendapat Ibu mengenai suasana di Tarasah View ini? Sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Sangat puas Bu dengan suasana? Mudah-mudahan nanti banyak yang berkunjung ke Tarasah View. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah. Pulang lah. Mak Anu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mak Anu. Namanya Bu? Mimi. Bagaimana pendapat Ibu mengenai suasana di Tarasah View? Oh, bagus sekali Mak Anu. Puas dengan puas dengan sini? Pemandangan Mak Anu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, salam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Namanya Bu? Bu Sylvia. Sylvia. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai suasana di Tarasah View? Oh, indah sekali dan sangat bagus tuh pandangannya. Puas jalan-jalan sini? Sangat puas sekali. Kapan diulang lagi kembali. Ya. Terima kasih Bu. Iya.